Mari kita cari tahu pengertian dari alat berat ini. Excavator bego. Selain penggunaannya untuk menggali tanah, excavator memiliki fungsi lainnya antara lain untuk memindahkan material berat, meratakan tanah, menancapkan batang pondasi, mengeruk sungai, dan banyak lagi lainnya. Excavator adalah alat berat yang dipergunakan untuk menggali dan mengangkut loading and unloading suatu material tanah, batu bara, pasir dan lain-lainnya. Fungsi dari ekskavator secara umum adalah: pertama, mengerjakan kegiatan pertambangan maning job; kedua, pembukaan lahan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan; ketiga, meratakan permukaan tanah; keempat, pembuatan parit, saluran irigasi, lubang, dan pondasi kelima, mengeruk, mengisi, serta memindahkan material. Kenali tujuh jenis ekskavator yang berguna dalam pembangunan proyek. Crawler excavator, crawler excavator Komatsu. Kedua, hydraulic shovel, hydraulic shovel ruang sipil. Ketiga, wheel excavator, wheel excavator Komatsu. Keempat, suction excavator, suction excavator pungguing, long reach excavator, dragline excavator, skid steer. Mesin alat berat excavator adalah alat berat yang terdiri dari lengan eram Bob bahu serta bucket alat keruk dan digerakkan oleh tenaga hidrolis yang dimotori dengan mesin diesel dan berada di atas roda rantai traksio. Excavator yang sangat efisien, memiliki berat kerja 20,5 ton dan kapasitas bucket 1,0 M3. TRM atau lengan excavator berfungsi untuk mengayunkan bucket lebih jauh. Berkat adanya lengan ini, jarak ayunan bucket bisa lebih jauh sehingga mampu menunjang fungsi lebih luas. Selain sebagai pengayun, Erem ini juga dijadikan tempat peletakan bucket cylinder. Etakmen ekskavator terdiri dari boom adalah etakmen yang menghubungkan base frame ke Erem dengan panjang tertentu untuk menjangkau jarak loading atau unloading. Erem adalah etakmen yang menghubungkan bom ke bucket. Model ekskavator long Erem ini didesain dengan lengan arm yang panjang. Sering juga digunakan untuk menggali lubang atau parit yang dalam, maka tidak heran bila kita sering melihat. Excavator jenis ini sedang digunakan untuk menggali dekat sungai atau danau, di mana excavator ini ditempatkan di atas platform. Excavator biasanya digunakan dalam konstruksi yang fungsinya untuk menggali atau menguat tanah ke truk pengangkut. Apa nama roda excavator roller? Merupakan kumpulan roda gigi statis sebagai tumpuan excavator. Long reach excavator, excavator jangkauan panjang adalah jenis ekskavator di mana lengan telah diperluas untuk mencapai lebih jauh dari ekskavator biasa. Ini sering digunakan dalam pembongkaran bangunan. Mengeruk lumpur di sungai, ekskavator long yarem, memiliki peranan serta fungsi yang sangat berguna di beberapa sektor, terutama di sektor pertambangan dan konstruksi. Seperti misalnya digunakan untuk keperluan menggali tanah, pemangkasan sebuah bukit, bahkan digunakan juga untuk merobohkan sebuah bangunan. Perlu diketahui bahwa ekskavator lengan panjang pertama kali diciptakan oleh Richard Mauwi sekitar pada tahun 1970 n. Ekskavator jangkauan jauh pertama adalah alat berat jalur air himat 50BT semua hidrolik 360 uang dirancang kegunaannya pada saluran air. Mesin himat ini mulai banyak digemari banyak orang daripada desain garis tarik yang lebih tradisional. Kita sering melihat ekskavator jenis ini sedang digunakan untuk menggali dekat sungai atau danau, di mana ekskavator ini ditempatkan di atas platform atau tongkang apung barge. Long arm excavator, mempunyai main body, arm, kabin, serta bucket. Pada bagian kaki-kaki long arm excavator terdapat tapak baja merayap rubber wheel. tires kedua jenis kaki-kaki ini dalam penggunaannya kembali lagi kepada medan yang akan dihadapi. Crawler trucks digunakan pada medan dengan permukaan tanah yang berlumpur, gembur, lunak. Rubber wheel cars. digunakan untuk medan yang rata seperti pada aspal atau beton. Excavator long arm ini kurang cocok jika digunakan untuk gaya puntir sisi tinggi yang dapat dilakukan atak penghancuran dan banyak mesin yang menjadi kurang stabil pada radius yang besar. Excavator long arm ini lebih efektif untuk pengerukan.